Waduh, kita kayak Titanic ini ya. Di tengah kapal ini. Yo, hello what's up guys, welcome back with me Ender Minecraft di sini, dan kali ini kita akan bermain di Minecraft Survival. Yeah. Jadi kali ini kita akan bermain survival, dan kemarin kita sudah membuat yang namanya enchanting room ya. Ya ini, dan di sini masih ada dirtnya. Waduh, arah ini. Waduh coy. Salah. Oke, ini masih ada dirtnya ini. Masih banyak itu sampai sana. Oke, jadi kali ini kita akan membuat storage room ya. Ada yang bilang kemarin di sini dikasih storage room aja. Jadi ya, nanti kita akan buat di sini storage roomnya di base ini. Dan sebelum itu guys, kita mencoba untuk mematang-matang sugar cane yang sudah besar ini. Nah, sudah remaja ini sepertinya. Waduh. Dan guys, kalian akan aku ketahui bahwa di sana guys ada sebuah pulau yang sangat amazing. Ya, pulau itu ada bioma swamp atau rawa-rawa. Ya, seperti itulah. Waduh, kita kayak Titanic ini ya. Di tengah kapal ini. Oke guys, jadi kita sudah di pulau sebelah kita, dan di sini ternyata ada banyak sumber daya alam yang belum kita sentuh. Dan di sini cukup banyak sekali, dan ini sudah aku tebang-tebang ini agar yang sana nggak tadus, nggak gundul. Jadi aku tebang yang di sini. Dan anehnya ini ada pohon yang melayang. Waduh, parah ya, waduh. Oke guys, jadi kalian bisa lihat di sana ada apa ini? Dark apa ini? Pokoknya yang cuma dark oak ini. Dan kayaknya aku kemarin nemu swam ya. Mana swamnya ya? Ya kayaknya kemarin jelajah di samudra apa ini, nggak tahu ini, belum diketahui samudra apa. Kemarin tuh ada swam. My god, sekarang hilang. Oke guys, jadi di sini kalian bisa lihat di sini kita sudah di bioma swamp. Dan di sini ternyata gak ada witch hut ya, itu gak ada di sini. Waduh, ini padahal witch hut itu ada cauldronnya di situ. Lumayan lah, gratisan. Dan aku gak tahu kenapa guys, kalian bisa lihat di sana itu pohonnya pada tinggi. Waduh, parah nih. Bisa gitu ya, waduh. Dan ini ternyata aku kemarin itu ternyata jelajah, dan bukan di sana tapi di sini. Kita cuma jalan kaki di rumah itu ya, cuma jalan kaki kita sudah sampai rumah ini. Dan ternyata di sini ada banyak kuda hitam. Waduh. Oke guys, jadi seperti ini dia hasilnya. Dan aku akan kasih kayak frame di sini, kayak tiang gitu ya.
dan nanti ini akan naik ke atas. Waduh, ini kayaknya perlu banyak waktu ini. Ini pasti butuh waktu yang sangat lama ya. Waduh. Oke guys, jadi di sini aku sudah dapat 64 dan 5 wakut di sini. Waduh, kita perlu banyak sekali nih. Wah, ini pasti perlu menebang lagi nih kayaknya, karena ini sungguh sangat banyak. Lihatlah ini, waduh, kayaknya ini cukup dah. Tur kita belum lagi, kita perlu membuat itunya apa, chestnya ya. Dan chestnya ini kita perlu banyak nih, dua-dua. Waduh. Oke guys, jadi seperti ini dia hasilnya. Dan kalian bisa lihat di sini, ini ada tiang-tiang ini. Dan untuk satu dua ini kita kasih chest nantinya seperti ini. Nah seperti ini juga gini, lalu naik ke atas gini, dan semakin banyak naik ke atas. Jadi ya seperti ini, mungkin kita akan membuat yang namanya chestnya terlebih dahulu. Oke, kita buat crafting table di sini. Nice. Kita buat berapa nih, sebanyak-banyaknya ya. Kayaknya ini perlu cukup banyak lagi, dan kita perlu nembang lagi. Aduh, what the heck. Mungkin dua-dua gini dulu, nanti akan semakin banyak. Ya ini gini. Waduh, ini perlu banyak sekali. Waduh, dan ini by the way, ini mungkin untuk apa ya? Ini yang kosong ini untuk mungkin armor ya, seperti itu. Mungkin armor ya, ya. Mungkin kita akan ambil lagi waktu lagi di waduh. Oke guys, jadi kita sudah dapat 23 chest ini, dan sudah sangat banyak. Ini masih banyak banget coy. Waduh, parah ini, parah. Ini kayaknya sampai ke atas saja ya. Ini sumber dah banyak banget ini. Waduh, salah ini, salah. Malah harus itu. kebuka. Oke, kita perlu lagi ini untuk sini, daerah sini ya, sini, dan ini yang terakhir. Dan mungkin dua-dua dulu ini, biar ya mungkin ini sudah cukup rapi. Ya ini sudah bagus. Nanti kalau mengasih tanda, kita akan kasih tanda di bagian kiri. Jadi kita bisa ambil di kanan, dan kita tidak usah repot-repot coy. Ya kita sudah repot-repot kalau cari-cari barang itu, bingung itu, nggak tahu kemana ya. Jadi ya kita akan nembang lagi nih. Waduh, parah nih. Little do you know how I'm breaking while you fall asleep. Little do you know I'm still haunted by the memories. Little do you know I'm trying to pick myself a piece by piece. Little do you know I
holding back for the fear that you might change your mind. I'm ready to forgive you, but forgetting is a harder fight. A little do you know I need a little more time. Oke guys, jadi kita sudah dapat banyak ini, berapa stack ini nggak tahu, 5 mungkin ya, 5. Dan sisanya ada 16 nih. Wah, ini kayaknya banyak sekali nih. Waduh, ini sudah sangat banyak. Dan tadi aku sudah nebangin yang birch wood, birch ya, BIRCH. Waduh, dan birch wood. Dan kita tinggal crafting ini. Wah, ini perlu banyak ini. Dan kita bisa crafting berapa ini? Ke 8 40 ya, lumayan lah. Waduh, kita perlu kita sudah dapat tempat satu ini, banyak banget. Wah, 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 wah. Ini kita bisa tingkat 3 ini, waduh. Nah, nice, jadi seperti ini. Dan mungkin kita akan tinggal kasih label-labelnya di sini biar kita gak susah carinya ya, seperti itu. By the way, ini aku belum dapat sapi, kulit sapinya kurang nih, kayaknya gak punya, malah gak punya kulit sapi ini. Waduh, ya gak punya ini, aduh, kita belum punya, jadi kita belum bisa. Jadi kita harus perlu yang namanya kulit sapi dan stick. Mungkin kita episode selanjutnya kita akan membuat farm sapi agar kita bisa ngambil kulitnya. Jadi ya seperti itu. Mungkin ini kita kasih seperti hiasan apa, nggak tahu lah. Hiasan apa ya? Oke, mungkin kita bisa kasih hiasan ini, oak leaves. Ya, ini kayaknya bagus ini kalau kasih hias-hias gini. Kayak gini ya. Ya, mungkin gini sudah bagus lah. Kalau entahnya kasih seperti ini. Ini kayaknya sudah bagus ini. Jadi kita kayak di nuansa alam gitu. Waduh. Oke guys, jadi seperti ini dia. Wah, ini cukup cantik ya. Kali kasih gini, wah. Jadi kita bisa menghirup oksigen. Sedap. Dan ini mungkin kita akan kasih apa ini? Mungkin daerah ini block atau daerah ini food. Di sini tools, di sini material ya, mungkin segitu. Ini kita bisa kasih anu ya, apa namanya, oh, hiasan bisa kayak tangga gitu, stair. Ini ada stair tapi kok sedikit ya. Oke, kita punya 38 ini, mungkin kita bisa taruh di sini kah? Agak kurang ini malah. Kayak gimana gitu, waduh. Mungkin kasih gini. Kasih gini. Ya mungkin kayak kasih gini bagus ya. Ya, ini bagus coy.
saya ini kasih seperti ini. Ya ini bagus ini, jadi kita seperti masuk ke dalam keraton gitu. Wah, nging nging nging. Ya jadi seperti ini guys storage roomnya. Jadi ya maklumi aja kalau biasa-biasa aja sih. Ya. Jadi ya mungkin segitu dulu guys episode ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman kalian, keluarga kalian, atau siapa-siapa kalian. Atau grup ya, terserah. Oke guys, mungkin segitu dulu. By the way, jika kalian ada tanya, ingin tanyakan, silahkan bertanya ya dengan komentar di bawah. Oke, mungkin segitu dulu. See you next time. Goodbye. Wait. By the way, episode selanjutnya itu kita mau ngapain ya? By the way, bisa kasih saran di bawah, komen di bawah. Ya, mungkin terserah pokoknya saran-saran yang bagus ya dan juga bermanfaat. Oke. Okay. Bye.